Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mencipta alam ini Rabbul alamin alam dunia alam akhirat dan alam yang kita akan menerima balasan yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini, sama ada kita taat ataupun kita ingkar, kita tetap mendapat balasan. Tuhan yang memiliki arasy yang besar, yang agung, Tuhan yang menghidup dan yang mematikan, Tuhan yang mengampun dosa. Pertama-tamanya, saya mohon maaf kerana dah lama pula tak ada sedikit pengusulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nikmat kesihatan dan kelapangan. Ini adalah pilihan Allah, bukan kebetulan. Kita datang ke rumah Allah Ta'ala ini kerana hidayah Allah Ta'ala. Walaupun tak ramai, memang itulah antara fitrah akhir zaman ini, yang beriman, yang mengucap ramai, yang taat, yang melakukan ibadah syukur ini sedikit, kata Tuhan. Wa qalilun min ibadah syukur, sedikit je umat aku, hamba aku yang benar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat kita ni tanda orang yang bersyukur lah. Semayang tentang rahimahkumullah bab maja'a fi sya'nil hisab wal qisas. Kita berada di akhir zaman, kena terima lah. Akhir zaman bukan lambat lagi nak kiamat ni. Dan ada orang dia tu belum lagi akhir zaman, tak tahu bila akhir zaman, sedangkan kita berada di di akhir zaman. Tak tahulah lama mana akhir zaman itu. Tanda-tanda akhir zaman tu dah banyak yang disebut oleh Nabi SAW, itu dah berlaku. Berarti berada di hujung dunia ni, hujung masa ni, bila-bila Tuhan nak akhirkan dunia ini, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan rahimakumullah, jadi kita dihidangkan dengan fitnah. Apa yang berlaku depan kita hari ini telah disebut, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ulasan pandangan para ulama, para soleh. Dan kitalah yang hari ini sedang berhadap dengan suasana itu. Dulu kita tak ada sumber. Sumbernya daripada tok guru kita dan kitab. Kita dengar, kita rasa tok guru lah, ulama. Hari ini apa dengan media sos yang hari ini ni, sudah ramai jadi ulama netizen. Bahkan lebih dahsyat lagi, tadi kalau tuan-tuan lihat hadis yang dibacakan oleh sahabat tadi dalam kitab Muntahab,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tugas dia diwarisi oleh ulama. Nabi bukan Tuhan. Sebagaimana orang netizen sebut, kalau mufti menghukumkan tak boleh semayang jamak kasar bagi orang yang musafir maksiat, berarti Nabi tak boleh tegur orang tu. Nabi bukan Tuhan. Kan hari ini orang kata mufti bukan Tuhan, yang tahu sah tak sah semayang, haram tak haram. Bila Nabi lihat orang tu semayang tak betul, qum salli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Dan bangun pergi semayang, kamu tak semayang lagi. Tiga kali. Kerana sifat semayang tu tak kena. Jadi Nabi kata tak semayang lagi. Nabi bukan Tuhan. Nabi nampak benda tu tak betul. Jadi kalau mufti nampak benda tu tak betul, dia bagi tahu. Siapa yang musafir kerana maksiat tak boleh jamak kasar. Bukan tak boleh semayang, semayang tapi tak boleh jamak kasar. Tapi orang kata dia tak berhak cakap dia bukan Tuhan. Kalau begitu Nabi tak berhak cakap dengan sahabat tu, sebab Nabi bukan Tuhan. Dia nak semayang laju ke, dia nak semayang tak ada tamak nina, itu hak dia. And, tapi Nabi kata tu tak boleh. Jadi mewarisi tugas Nabi. Inilah hari ni tuan-tuan rahimakumullah. Orang berani, tak ada ilmu agama, tapi dia cakap suka-suka. Ada yang menyamakan, bahkan mengatakan konsep selawat yang anak-anak dulu ke, ataupun konsep selawat itu sama dengan co-play hari ini. Ada yang berani yang cakap begitu. Ini akhir zaman, dia akan dihisap nanti. Kita nak baca tentang hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ni, hadis yang membicarakan pekerjaan dan hisab. Hisab ni maksudnya apa? Audit lah. Dikira balik kita ni di negeri akhirat nanti. Tak cukup, Allah kata berambil balas kesalahan, akan di kisos. Kisos ni kalau kita buat salah dengan manusia terlepas kerana kita pandai, kita tidak dihukum di dunia. And Allah akan balas di akhirat nanti. Kita tak ada duit nak cari lawyer, and kita kena hukum sebab kesalahan yang kita tak buat. Tetap akan dibalas kesalahan itu di akhirat nanti. Berkenaan dengan ini, tuan-tuan, kita kena belajar. Kata ulama ni, ketahuilah. Ini terjemahan. Kalau dalam bahasa Arabnya, fa'alam. Belajarlah mengenai hadis ni. Wahai saudaraku, apa itu hisab? Hisab yang kita sebut. Dulu ilmu sebelum disebut matematik, ilmu hisab. Kira-kira kan. Hisab itu bahasa Arab. Dan maknanya pada bahasa Melayu ialah kira, mengira. Jadi maksud berhisab di sini ialah periksa, dikira apa juga amalan ibadah dan juga apa juga maksiat seseorang yang memperbuatnya dalam dunia ini. Semua apa kita buat akan diperkirakan, walaupun kecil tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang kita baca dulu. Nabi cerita, cerita ni future lah, in future, cerita masa depan. Ceritanya manusia di akhirat nanti dah dihisab oleh Allah Ta'ala, duduk dalam syurga ataupun neraka. Yang kita lihat maha penyayangnya Tuhan terhadap orang yang beriman. Waktu dunia ni dia mati dalam keadaan dia jaga iman. Untung dia, walaupun dia tak pernah buat amal ibadah,
dia buat maksiat. Sebab tu Nabi kata dalam hadis tu, abdun khata, hamba yang buat salah, buat salah sehingga dalam hisab dia tak ada kebaikan, jadi dia masuk neraka. Dia masuk neraka dalam tempoh yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian Allah Maha mengetahui, walaupun dia suruh malaikat, malaikat Allah Ta'ala hak jaga neraka tu, Allah tanya ada tak. Dia macam, kalau kita macam ada yang terlepas pandang, yang termasuk dalam neraka ni orang yang beriman. Jadi ada kan, bukan Allah tak tahu. Cuma yang Allah dalam hadis yang panjang tu, Allah tanya kepada, cuba tanya kepada siapa di antara mereka yang beriman yang ada buat amal soleh buat dunia tapi kena hukum. Kenapa jadi begitu? Kan Allah kan Maha mengetahui dalam hisab, dalam mizan, kalau amalan dosa banyak kena neraka. Itulah adilnya Tuhan, dia lalui proses itu. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia beriman tapi dia dalam neraka. Dia dikatakan dalam hadis tu penghuni akhir masuk syurga, yang orang last man masuk syurga, last sekali. Jadi tuan-tuan, dia kata aku tak ada amalan. Yang beriman ni kata aku tak ada amalan, tak ada amalan langsung atas dunia ni, padahal aku kena azab. Allah Maha mengetahui. Allah kata kat dia, apa yang pernah kebaikan yang kamu buat kalau tidak amalan ibadah benda baik? Dia kata tak ada, aku ni jahat sungguh. Allah Maha mengetahui, rupanya hamba Allah ni dia pernah buat baik dengan manusia. Dia pernah buat baik. Dia kata dalam, dia ni peniaga. Bila dia peniaga, kata maksud cerita dia tu, dia peniaga, dia tolong kurangkan harga. Kalau orang tak mampu beli, okey tak apalah, hari ni gitu. Dia tak sangka yang dia buat tu kecil sangat banding dengan maksiat yang dia buat tu. Jadi tak nampak kebaikan dia. Allah kata, kenapa kamu buat tu? Kerana dia ada rasa kebaikan tu, maka Allah kata okey, mereka kau keluarkan dia, masukkan dia dalam syurga. Hanya walaupun dia hidup tak pernah taat perintah Tuhan, dia dah kena hukum. Dalam dia hukum tu, Allah kata ada juga manusia yang buat baik kerana aku. Dan kenapa kamu buat baik, kamu tak kira sangat? Sebab dia kata ada Tuhan yang akan menilai kebaikan ni walaupun kecil, sehingga dia kata tak ada apalah aku buat. Kan kita masihlah tolong, tak ada apa, sikit hal tak ada apa, kita tak pandang sangat. Tapi ada orang yang manusia tu teringat dia nak tolong aku walaupun sikit, dan bagi pandangan apa pandangan, saya nak beli ke tak beli, aku nasihat kau jangan beli. Kita ingat pandangan kita tu tak ada apa-apa, tapi disebabkan kita tak, orang terima pandangan kita, dia tak beli, dia selamat, dia selamat daripada syubhah. Jadi kebaikan itu yang disebut dalam Tuhan, misqala zaratin khairan ya Allah, sebesar zarah kebaikan kita itu Allah tetap akan balas. Yang seorang lagi hamba Allah ni, bila dia sedar di ujung hidup dia nak mati, dia timbul satu perasaan takut yang amat sangat. Jadi dia cari idea macam mana nak berhadapan dengan Tuhan waktu mati. Dia takut. Jadi dia pesan kepada anak dia supaya dia jadi, bila dia, ayah mati, dia orang yang beriman,
kau bakar aja sampai 3 abu, dan abu tu kau bagi tu satu ke laut, satu lagi ke gunung. Dia bakar. Jadi anak dia buat. Bila dia dicinta di akhirat, Allah tanya, kenapa kamu buat begitu waktu dunia? Dia kata, kerana aku takut akan dibalas oleh Allah Ta'ala tentang kejahatan. Jadi aku sangka, bila dah tinggal debu ni, Tuhan tak boleh cari aku. Dah jadi debu, nak cari macam mana? Nak hukum macam mana? Rupa Allah Ta'ala boleh kumpulkan balik debu-debu yang berterbangan di laut, di udara. Jadi kata Tuhan, oleh kamu, kerana kamu mati tu, nak mati tu takut dengan aku. Takut sungguh dia. Takut kena azab. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia pun masuk syurga. Begitulah kalau kita nak faham sifat Maha Pengampunnya Tuhan tu. Kan? Jangan pula kita faham, oh kalau kita bolehlah hidup dengan maksiat. Kan? Bukan hak mufti kata dia hanya masuk neraka. Memang bukan hak kita, kita tak boleh hukum orang masuk neraka. Tapi waktu kita nak mati tu, kita mati dalam keadaan maksiat atau taat, beriman atau tidak. Itu yang kita khawatir. Takut kita ditipu oleh syaitan waktu mati tu. Na'udzubillah. Nah, mudah ditipu. Kalau orang yang tak mengaji, tak beribadah, dia akan ditipu waktu akhir hidup dia. Jadi tuan-tuan rahimahkumullah, hisab ni ada dua macam. Dua macam tu maksudnya dua jenis. Pertama, hisab yang halus. Oh, takut kita ni. Halus ni maksudnya detail. Kan? Sebab tu dalam Quran kata, kan, dalam Quran dia sebut apa? Tuhan sebut, manusia bila melihat buku amalan, dia kata, apa buku ni? Semua benda ditulis. Kan? Cara kita buang air besar pun dia tulis. Tak ikut syariat ke ikut syariat. Makan kita tadi, makan tu halal haram pun ditulis. Dia ni makan bedal ya semua. Itu ditulis semua, kecil dan besar semua ditulis. Dihalusi semua benda. Duit sik kita, dollar and cent kita. Seduit pun dia kata, dari mana dapat ni? Kan? Itu pun lah, kita rasa pelik sangat. Kenapa ambil kira sangat? Yang kedua, itu yang pertama lah. Maka hisab ke atas orang yang kufur dan orang yang buat maksiat. Orang yang kufur kepada Allah dan orang yang buat maksiat, itu halus dia. Dia terseksa dalam hisab. Halus. Kemudian yang kedua, hisab yang sedikit. Maknanya dia mudah je. Tengok sikit, okey. Selesai. Tengok. Umur 60 tahun, sepatutnya setiap saat itu dia hidup tu dia akan dihisap. Kalau kita 60 tahun sedikit banding dengan orang yang hidup 100 tahun, 1000 tahun, 900 tahun. Yang dulu orang dulu hidup panjang kan. Sama juga dengan orang yang ada harta, banyak harta dia. Jadi panjang hisap dia setiap duit yang dia dapat tu. Bagi orang miskin, orang yang tak ada harta, hisap dia sedikit tentang harta. Jadi kata Nabi SAW, untung orang yang miskin sebab hisap harta dia tak banyak. Jadi untung jadi orang miskin. Bukan makna orang kaya teruk. Kerana satu hadis yang lain, Nabi kata orang kaya yang buat ibadah itu bagus. Zalika fadlul liman yasha, kata Nabi kepada orang miskin. Orang kaya yang beribadah dia banyak pahala. Demikian itu kata Nabi, kelebihan fadlu yang Allah Ta'ala bagi kepada orang kaya.
Jadi tuan-tuan rahimahkumullah, kisah yang sedikit yang ditunjuk sekeping, ada orang ni sekeping surat je dia tunjuk, ni lah buku dia, sekeping surat amalnya yang tertulis di dalam amal, segala amalan sekepingnya. Malaikat tulis, tuan-tuan kita hidup ni ada sekeping ni, kalau sekeping sekejap dia ni orang baik, 60 tahun hidup baik, contoh dia ringkas je sekeping ni, jadi tak banyak lah kena hisap, cepatlah dapat pesan. Maka diketahui pada surat itu, pada buku amalan itu, taat dan maksiatnya sebab sikit, banyak taat dan kenal, kemudian diberi pahala atas taatnya dan diampun baginya akan maksiatnya. Inilah hisab yang sedikit. Mudah-mudahan kita semua dapat hisab yang sedikit. Yang lebih baiknya kita masuk golongan yang 70 itu, yang tak ada hisab. Dia ni impun daripada mahsyar. Bila Allah Ta'ala buka pintu mahkamah, pintu apa? Hisab itu, mizan. Allah katakan Nabi Muhammad, pilih siapa daripada umat kamu Muhammad yang tak perlu hisab, terus dia ke syurga. Jadi terbuka lah, mudah-mudahan ada di antara kita ni yang terpilih. Ya, saya tak apa sihat pula pagi ni, balik nak cakap, boleh saya berhenti ya? Tak ada, minta maaf. Dia rasa depo, laju. Minta maaf ya.